Halo, assalamualaikum. Kali ini saya pakai kamera depan dan saya sedang melakukan pembersihan nampan buat saya gunain untuk nanam. Ini adalah greenhouse baru. Bismillah. Saya tanam dan semainya sudah siap dipindahkan. Pelan-pelan saya akan memperbaiki sistem penanaman, sistem pemanenan itu gimana caranya biar bisa seminggu sekali, bahkan kedepannya setiap hari ada panenan. Doain sahabat biar bisa terkabul dan memang demand atau kebutuhan di pasar itu memang benar-benar dibutuhkan untuk di seledri. Yang jelas istiqomah, kita harus ada tanamannya dulu, insya Allah akan pasarnya akan datang secara tersendirinya, dengan sendirinya. Kali ini sudah selesai dan stepnya yaitu saya mau mengambil semaian. Ikuti saya sahabat ya. Oke, agak gerak-gerak dan saya taruh sini dulu. Nah, inilah semaiannya. Mau saya ambil dari yang paling ujung apa sini ya, paling ujung ya.
Oke. Okay. Ini ada dua nampan dan mau saya tanam dulu. Oke, okay, ikuti saya sahabat ya. Nah. Temenin saya untuk menanam. Aduh, bentar. Mau jatuh sahabat. Nah, ini dia. Di greenhouse. Salah kadarnya. Greenhouse kayu. Kita mau nanam ya, dan kedatangan istri saya yang siap menemani menanam. Siap menanam. Dan ya, jangan lihat aja dong ini. Barusan saya kasih airnya dikit dulu karena masih kecil, dan ini mau saya kasih nutrisi tapi belum saya kasih. Ini mau saya hidupkan dulu pompanya. Saya barusan membersihkan dan belum memang saya sengaja nggak bikin videonya. Oke. Okay. Sorry. Udah hidup. Tuh. Kita lihat. Sudah on. Nah, ini dia, ya kan? Sudah on. Dan akan kita tanam. Dari mana bu nanamnya? Saya mau ambil ini dulu. Saya mau taruh sini dulu, ya. Saya mau ambil nutrisi dulu karena belum saya kasih. Mana tempat duduk saya yang pas buat dia? Ini dia. Ini nutrisi mau saya taruh ke tandon biar kalian tahu. Dan akan mutar itu, saya akan melanjutkan nanam